Hujan deras yang melanda Ponorogo sejak Selasa malam membuat sejumlah wilayah di Ponorogo terendam banjir. Salah satunya Jalan Nasional Penghubung Ponorogo-Wonogiri terendam banjir yang berimbas arus lalu lintas macet sejauh 2 km. Kondisi jalan penghubung Kabupaten Ponorogo, Wonogiri, Jawa Tengah di Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang terendam banjir sepanjang 500 meter imbas dari luapan Sungai Sekayu. Peristiwa tersebut setelah Ponorogo dilanda hujan semalam suntuk sejak Selasa sore hingga Rabu dini hari. Akibatnya sejumlah pengguna jalan harus menerjang banjir sedalam kurang lebih 50 cm. Tak jarang sejumlah kendaraan pun mogok dan harus didorong oleh petugas. Kenapa Pak motornya? Banjiran Pak, mogok. Dalam ya Pak airnya? Dalam banget. Berapa senti Pak? Kurang lebih 50. Berarti mesin sampai tenggelam ya Pak? Iya. Ini nanti mau kemana Pak? Mau ke Perbosman. Berangkat kerja? Iya. Terus ini gimana Pak mogok ini? Ya mau gak mau ya balik lagi. Satlantas Polres Ponorogo melakukan penguraian lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan berlebih. Luapan air di sepanjang Jalan Nasional sudah terjadi sejak pukul 5 pagi. Setidaknya ada sekitar 4 titik luapan air. Pihaknya membuat rekayasa lalu lintas lajur satu arah agar penumpukan kendaraan dapat terurai. Oke, diinformasikan untuk warga Ponorogo untuk pagi hari ini dari pukul 05 sudah terpantau adanya luapan air di Sungai Sekayu yang masuk melintas di Jalan Raya Sekayu. Jadi untuk titik terparah kemungkinan ada di Jalan Sekayu di Kecamatan Sukorejo. Kemungkinan dari informasi dari warga maupun anggota yang bertugas di lapangan sudah setinggi lutut. Tinggi lutut. Jadi kita membuat one way satu arus yang dari arah barat kita prioritaskan dulu ke arah timur, sedangkan yang timur kita batasi adanya penyekatan maupun rekayasa, kita prioritaskan untuk roda 2. Kendaraan yang menuju Wonogiri dari Ponorogo terpaksa harus dialihkan ke ruas jalan lain agar tidak terjadi kemacetan berlebih. Ega Patria, JTV Ponorogo.